Penyanyi Andika Mahesa atau biasa dikenal dengan Andika Kangen Band baru-baru ini dikabarkan sedang dekat dengan wanita baru. Terlihat Andika Kangen Band menggandeng wanita tersebut. Siapakah sosok wanita tersebut yang tampak selalu menemani Babang Tampan ketika manggung bersama Kangen Band? Selesai juga berkat dukungan teman-teman, perform di Jungle Land. Mudah-mudahan Jungle Land sudah terbuka lagi dan mudah-mudahan ekonominya menaik lagi, meningkat. Dan kelanjutan cerita kita akan berbagi ke teman-teman anaknya, yatim. Ya. Ayo guys. Ini adalah beberapa momen kemesraan Andika Kangen Band dengan kekasih hati yang tertangkap kamera tim selebcam. Tampak Babang Tampan bercanda dengan mesra dengan wanita tersebut. Personal Bang Andika sih. Misalkan secara band dan personal ya, dengan adanya aku di sini juga kan itu sudah bentuk support untuk Mas Andika. Begitu juga dengan Kangen Band gitu kan. Karena ya mereka dengan nama besar seperti itu masih memikirkan apa ya bagi sih ya aku apresiasi sekali gitu ya. Dan harapannya semoga Kangen Band nanti berjaya lagi sehingga nanti kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut gitu, nggak hanya setahun ini aja, mungkin di tahun 2023 ini bisa 2 kali, 3 kali gitu. Karis sekarang sama-sama di Lampung nih, kenal dari Bang Dika dari bulan apa? Bulan apa itu kemarin, yang pas itu di tahun kemarin, berapa kemarin itu mulai dari Mas Dika kuliah. Dari awal kuliah sampai sekarang mungkin kakak maksudnya lebih sering sekarang nemenin perform dengan band. Beberapa sih, beberapa aja, nggak setiap perform Mas Dika juga, beberapa saja. Bisa aku sebutin kalau sosok Bang Dika seperti apa sih? Iya. Sosok Bang Dika seperti apa? Kan orangnya menarik, lucu. Baik, lucu, bertanggung jawab. Itu sih yang aku tahu. Ya yang pasti baik banget orangnya ke semua. Kan tadi kan ada omongan tentang mungkin ada undangan atau undangan pernikahan atau tidak? Oh, kalau itu insya Allah nanti kita nanti Mas Andika ya. Kalau kita sih ini jalan berdoa aja yang baik. Tapi ya kak, katanya tahun ini kak. Tahun ini kak. Sejauh ini. Insya Allah doakan saja. Gitu ya. Terima kasih ya. Kariska ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.